Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendesain speaker yang rencananya saya mau buat pesanan dari teman saya. Kita langsung saja ya. Rencananya ini mau dibuat speaker aktif yang portable, bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa ke kamar mandi, bisa dibawa arisan. Jadi jangan lupa subscribe ya, karena nanti saya akan perlihatkan proses pembuatan speakernya langsung. Di sini saya memperlihatkan skemanya aja, denahnya seperti inilah, lebih kurang seperti ini. Tapi biasanya tuh kalau saya menggambar perabotan, begitu saya membuat itu jadinya malah lain. Biasanya saya begitu. Sudah dipotong-potong kayunya malah luar imajinasi lain, bahkan lebih buruk daripada gambarnya. Oke, teman-teman yang seperti saya kelakuannya, silakan komen di bawah. Yang kalau bertukang itu lain digambar, lainan jadinya. Ini gambaran box speaker yang akan saya buat. Rencananya itu lubang knalpotnya nanti di belakang rencananya. Kemudian di sini ada woofer. Kemudian ini middle 2 biji. Ini pesanannya 8 in untuk di kamar atau untuk ibu-ibu arisan pengajian atau siahan seperti itu. Kemudian di sini ada lagi woofer. Rencana saya mau buat seperti itu. Dan permintaannya dia minta dibuatkan laci di sini. Jadi nanti di sini ada laci dan ini gagangnya. Dan di sini di bawah laci ada amplifier, karena ini desainnya speaker aktif ya, amplifier yang lengkap dengan modul MP3 Bluetooth. Kemudian di sisi sini tweeter kecil. Ini ada tweeter kecil. Ini nanti desainnya lebih kurang seperti itu. Oke, gambaran waktu SD ya teman-teman. Jadi knalpotnya rencananya di belakang sini satu, di belakang ya teman-teman. Kemudian nanti ini saya masih belum bisa konsep nih, maunya dikasih gagang seperti ini. Di belakang itu ada gagang seperti tas gitu, karena di bawah sini ada roda. Astaga, salah gambar. Di belakangnya ada roda, jadi bisa dibawa kemana-mana seperti itu. Di bawahnya ada roda. Jadi jangan lupa tonton terus NS Channel, karena nanti kita akan buat konsep seperti ini speakernya, speaker aktif, ada lacinya dan bisa ditenteng kemana-mana.